Kejuaraan motosikal dunia MotoGP, selain kehadiran jago-jago andalan dunia yang bakal berentap dalam saingan premier di Grand Prix Malaysia, penampilan 34 negara atas tiket wildcard pastinya mencuri tumpuan peminat tanah air meskipun mereka hanya beraksi dalam kelas Moto2 dan Moto3 di litar antarabangsa Sepang. Laporannya bersama wartawan Amirul Aizad Muhammad Syafi. Peminat sukan dua roda di negara ini akan menyaksikan dua pelumba negara beraksi bagi kategori Moto2, iaitu Kasma Daniel Kasmayudin dan Azroy Hakim Anwar, manakala seorang lagi Sharifuddin Azman bersaing dalam kategori Moto3. Segala persiapan telah dilakukan dengan baik bagi menghadapi aksi penting. Malah, pada sesi ujian masa, kesemua mereka mempamerkan aksi positif biarpun berdepan pelumba lain yang lebih berpengalaman. Itu sasaran saya adalah untuk berada di kelompok hadapan ataupun mendapatkan mata yang pertama untuk 2022 ini yang di wildcard saya. So saya harap semuanya berjalan dengan lancar dan saya nak tunjukkan dekat semua supporter motorsport di Malaysia ni untuk datang support saya dan memberikan saya semangat lagi untuk tunjuk kat diorang semua. Walaupun tidak ada masa yang panjang untuk menyesuaikan diri dengan jentera masing-masing, namun itu bukanlah alasan bagi mereka untuk memanfaatkan peluang ini serta mengharumkan nama negara. Kita orang memang amat memerlukan korang punya support moral dan kita orang memang agak tekanan sikit kerana berlumba di hadapan orang-orang Malaysia semua memang memberi orang cakap tu satu gugup yang amat besar juga lah. So di situ juga kita sebagai rider memang cuba untuk buat sehabis baik. Kita akan try dan fight untuk yang baik lah, untuk habiskan race juga. Saya tak ada pressure pun berlumba di hadapan penonton. Cuma pressure berada di dalam championship world ni agak nervous, tapi saya rasa saya lagi semangat dengan kehadiran penonton lebih ramai lagi sebab ni adalah first time saya berada dalam suasana ni, so saya agak excited dan saya harapkan perlumbaan yang baik untuk saya. Hampir 2 tahun litar ini sunyi tanpa aksi pelumba MotoGP kerana pandemik COVID-19. Kini, deruman enjin kembali menggegarkan litar antarabangsa Sepang dan penyertaan 3 pelumba negara dalam aksi Moto2 dan Moto3. Diharap mampu membuat kejutan dan membanggakan seluruh rakyat Malaysia. Oleh itu, ayo semua peminat sukan pemotoran negara bagi hadir ke litar antarabangsa Sepang bagi memberikan sokongan kepada pelumba negara. Amirul Aizah Muhammad Syafiq, RTM.